Pak ini belum tahu siapa saya, Pak. Semesta apa kamu? Enggak saya enggak takut sama kamu. Itu kacamata Bapak buka dulu. Wah, gawat. Dia pakai kacamata tadi. Aduh, kacamata Bapak buka dulu. Iya, Pak. Ya, masih nggak ada orang gimana nih? Udah setengah jam lebih ya, nggak ada orang lihat kesana gimana? Ya tunggu, itu nggak ada. Waduh. Tadi saya mau itu rental baju seragam polisi, ternyata habis. Saya terlambat, udah keduluan buat karnaval di sana. Wah, susah. Ada nggak ya? Malah angsuran saya banyak banget untuk besok nih. Kalau saya nggak dapat uang, gimana? Bisa disita nanti motor saya ini, gimana? Saya tunggu di sini aja lah. Mudah-mudahan ada mangsa. Dah, tunggu dah. Nggak juga nih jajan nih. Nggak tuh. Tanya acting aja. Ada polisi. Mir. Waduh, stop. Hop. Ada apa, Pak? Ada apa? Jelas-jelas saya ini di sini jaga lalu lintas ini. Kamu nggak boleh nyebrang ke sana, ha? Ini kan saya mau nganterin adik saya ini pulang loh, Pak. Habis beli mainan. Mau pulang kemana coba? Ya ke sana lah, Pak, ke rumah lah. Habis beli mainan nih loh, Pak. Jalan ini masih berbaiki. Perbaiki. Gak boleh lihat nih. Pak. Ya terus harus muter gitu. Mending daripada kamu muter jauh, mending kamu kasih uang ke saya gimana? Kok kasih uang sih, Pak? Enak kamu kasih uang. Kukira Bapak ini mau nilang, tibanya mau minta uang. Saya tuh minta uang, ha? Udahlah kamu kasih lah. Tapi adanya cuma 50 ini gimana? Udah, 50 ini udah aja. Ini tembak buat saya ini aja deh. Kok tembak juga? Gak boleh mainan ini. Kalau kena matamu, ah gimana apa coba? Ini? Ayo deh. Gimana ini bapak ini? Ah, betul. Masih kecil ini. Apa rambutnya di petak-petak kayak gini? Preman, Pak. Preman apa? Saya kepret kamu, mau nggak? Mana? Apa kamu juga? Apa? Yaudah, saya pergi aja ya, Pak. Nah, kamu tuh. Mayan kan? Masih bentaran dapat 50.000, 10 orang dapat 500.000. Waduh, mantap. Wah. Ini tebak mainan nih kalau buat nakut-nakutin orang. Kira saya kan polisi asli, padahal saya itu polisi gabungan. Polisi seragam seperti ini nggak mungkin. Cari dulu aja lah. Sini kamu, apa kamu? Lewat mana? Udah, kamu diam dulu. Kamu udah di apa? Mau kemana kamu? Hah? Mau bawa apa itu kamu? Bawa. Buat apa? Kamu tanya pelong-pelong. Udah, kamu buka. Ada di kamu, lihat-lihat motor itu. Ada motor yang nyebrang. Lihat-lihat, barangan dia tuh. Wah, tapi gak masalah lah. Saya mau minta uang, dia pasti gak punya uang. Masih kecil. Gak mungkin saya minta uang. Wah, banyak orang katanya kan aku. Enggak. Berhenti. Enggak boleh lihat minggir sana, minggir, Pak. Minggir. Mau kemana kamu? Mau mancing, Pak. Jalan ke sana itu enggak boleh, di portal itu ada hajatan itu. Mau mancing, Pak, saya lewat. Wah, mancing apa? Mancing emosi apa kamu, ah? Iya, Pak. Udah dari ini. Kamu kemana? Coba, ah. Mau mancing, Pak. Ini saya udah bawa pancing dari. Kamu muter lewat sana. Oh, ya udah, Pak ya. Begitu. Kalau kamu muter sana, itu ada 15 kilo, tahu nggak? Kalau sini kan cuma 1 kilo. Sekarang gini, ini kan saya capek lah jadi nunggu di sini. Gini, bisa kamu kasih uang aja, beres ya. Duduk di sini, Pak. Udah kamu kasih uang, kamu boleh lihat sini. Bapak ini ngapain sih, Pak, di sini, Pak? Saya tuh mengamankan orang-orang yang lewat sini. Bapak ini polisi? Udah. Wah, kamu itu apa? Udah. Polisi kok sekalian kayak gini?
Ini Pak, 300. Aduh, kemarin nyebut 300. 300 sudah nih, 300. Apa? Udah, dah. Tanah kamu. Kamu ke sana? Ya. Lihat mana Pak? Lihat sini ya. Iya, lihat sini aja kemu. Katanya enggak aja, entar Pak. 300.000. 50. Mantap. Waduh. Polisi seragam. Udah kamu sana aja. Apa kamu? Kayak enggak ikhlas dia dapat ngasih uang 300.000. Kan lumayan. Udah dapat 350. Mantap, udah dapat banyak ini. Enggak tidur aja, Pak ya? Mana ini belum dapat uang. Saya harusnya dapat uang 1 juta lumayan. Ya itu masih dapat 350 aja udah hujan gimana coba urusannya. Tapi udah semakin deras ini hujan. Enggak apa-apalah. Biar saya hujan-hujanan enggak apa-apa daripada saya nanti motornya diambil sama pihak leasing malah susah. Mau kemana ini mobil ini? Enggak permisi ini. Waduh. Sekarang itu anak-anak udah naik mobil semua. Kapan saya punya mobil ya? Tapi saya kecewa gak pernah. Masa saya mimpi punya mobil? Urusan. Tinggal tunggu di sini aja nanti kalau ada orang saya mintain duit. Ntar kali-kali aja kalau dapat banyak bisa beli mobil saya. Wah, ini kok. Dadah. Sini lah. Langit tepetang. Ini orangnya memang petang. Nah, saya tunggu di sini ada kali ada orang lihat. Wah, ya. Kebutan. Kamu kebut-kebutan, Pak. Kebut-kebutan kamu. Kebut-kebutan gimana, Bapak ini? Kamu tuh mau kemana? Buruan, ini mau hujan, Pak. Ini hujan. Ini tahu kamu hujan, tahu. Udah. Urus sini dulu kamu. Hujan di sini, sini. Sini. Gimana, Pak? Kamu tadi kebut-kebutan apa, ha? Loh, kebut-kebutan gimana? Saya tahu enggak? Saya itu tadi ngamanin orang di sini. Ya. Banyak begal-begal ya. Yang meresahkan. Yang gini. Gimana, Pak? Yang gini aja lah kamu. Gimana? Punya KTP kamu? Ah, ada, Pak. Surat-suratnya, Pak. Iya, oh, kamu memang punya. Iya. Tapi saya curiga dengan kamu. Jangan-jangan kamu itu salah seorang begal, ha? Duh, kok Bapak menuduh saya begal gimana, Pak? Kamu itu asing. Asing gimana? Saya pernah lihat kamu lihat di sini. Iya, saya mau tugas itu, Pak. Kamu tahu ini apa ini, ha? Iya, itu senjata. Ini senjata. Iya. Ini kalau bisa nembak kepala Bapak itu bisa pecah. Duh, Bapak kok ngancam kayak gitu? Sekarang gini, Pak. Gimana? Ini enak. Daripada Bapak saya bawa ke kantor, mendingan Bapak kasih uang pada saya. Duh. Gimana, ha? Kalau saya menyalahi aturan silakan tilang, Pak. Bapak itu harusnya mengikuti aturan saya negara. Saya bukan polisi, Pak. Saya bukan polisi nilang. Ini saya cuma berjaga di sini. Kamu jangan begal. Iya. Saya begal apa? Saya nyuri pakaian dari mana itu kalau? Saya ini cuma mempermudah Anda, Pak. Mempermudah gimana? Iya, iya. Bapak kasih uang aja lah daripada motornya saya tilang. Saya kasih uang. Iyalah. Kenapa saya harus ngasih uang? Apa wajib itu? Wajib. Udah dah, Pak. Udah enak-enakan aja lah, Pak. Enak-enakan gimana, Pak? Daripada Bapak jalan kaki kan jauh, Pak. Capek. Udah. Kasih uang. Kenapa saya harus jalan kaki, Pak? Bapak silakan tilang motor saya kalau saya salah. Itu aja lho, Pak. Udah lah. Bapak enggak usah ngotot. Bapak itu kalau miskin-miskin aja, Pak, kan enggak mau ngasih uang apa. Jaga mulut Bapak ini, ya. Omongan Bapak jaga ini. Jangan bisa kayak gitu. Tembak Bapak. Loh, mau enggak? Jangan tembak senjata. Kenapa emang, ha? Belum tahu siapa saya, Bapak ini. Tahu siapa emang? Ah, coba ngajar. Bapak ini belum tahu siapa saya, Pak. Kasem siapa kamu? Enggak saya enggak takut sama kamu. Itu kacamata Bapak buka dulu. Gawat. Dia pakai senjata tadi. Aduh. Kacamata Bapak buka dulu. Iya, Pak. Waduh, Bapak tentara juga. Waduh. Apa ini? Senjata apa ini? Senjata mainan, Pak. Tapi dari mana kamu? Pak, senjata mainan tadi saya itu minta anak kecil, ini, Pak. Udah, Pak. Bapak ini udah melanggar aturan. Katanya mana? Saya apa? Ketinggalan, Pak. Udah ngaku aja kamu. Apa kamu? Polisi kandungan? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Dapat senjata kamu dari mana? Saya asli, Pak. Udah, Pak. Oh, kamu tadi bilang kandungan. Ini cuma rocky parkir, Pak. Ah, kamu itu. Udah, Bapak. Kasihan saya, Pak. Udah. Pak, saya mau keluar nih, Pak. Udah. Keluar dari mana kamu? Harus tanggung jawab kamu. Oh, Pak, udah. Udah kencing, Pak. Udah ada kencing-kencingan. Kamu harus ikut saya kantor polisi, ya. Bertanggung jawab kamu. Udah, ayo. Asimu, udah kamu berbuat lagi. Kamu aja, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.